siram, tapi saya tak tokek-tokek cakap nak siram, tapi tak siram. Kan? JKK jalan dia punya kerja, kan? Tapi ni mana? Aduh, sakit lah. Kalau saya nak buat iPhone dah, dengan wife, kita nak panggil apa ni. Saya tadi dah bincang dengan kampung, dia boleh tolong. Saya nak satu hari, dia berjalan-jalan, tempatlah poster-poster dah lah dalam gelo tu. Boleh? Suruh dia orang pergi jalan-jalan ni. Jalan memang teruk lah ni. Jalan teruk tu. Oncu. Tengah jalan ni. Jalan dia orang jalan orang kampung. Saya pergi tengok sini, ustaz tu. Saya minta dia orang, tolong saya siram air je. Dia bagi sikit contribution. Nah, kita pagi-pagi pukul 11 keluar dah, duk stokin, duk surah tu. Saya ada satu surah kat bawah tu. Surah saya sebab kabin saya, sebab stokin. Saya pasal lari, tinggal anak surah tu. Tak boleh dengar. Ustaz kan tengok lori berapa-apa. Boleh dengar lori? Dengar lori je dah pensang lah. Hari-hari ni. Saya tak peduli JKK ke PKK, tak peduli. Saya sekat, saya sekat. Tapi saya nak kerjasama daripada YB. JKK ambil duit satu tongkek RM4,000. Jalan tak senggara. Air tak siram, polong punya rumah tak cover. Cari sponsor sendiri. Orang ke benda ni? Itu ada JKK ni. Start dengar. Hari-hari. Saya tak bagi. Jalan ni apa je. Hari ni baru taruh pressure run. Dulu Cina punya komuniti ni. Comel, taruh pressure run apa pun tak tahu. Masa sebelum ni? Sebelum ni lah. Sejak bulan 6 kata. Jalan PLB. Jalan PLB ni reserve jalan. Orang awamnya. Lelai halia JKK dengar. Satu tokek bayar RM3,000. Itu jam 18 tokek. You just imagine berapa ribu? RM58,000 dia orang nak buka komiti sini. Nak suruh Pak Long ambil jaga duit ni. Cepat ada dua orang mari besok. Cina tokek ni mari. Kita boleh mesuara. Dia panggil, kita panggil dia mari. Pernah mari ni. Tapi dia panggil orang tak mari. Besok dah sekat lagi. Paksa. Jangan tua 64 tahun. Kecik manis lagi. Darah tinggi lagi. Umur 64 tahun. Berapa ramai yang penduduk kau saat sini? Penduduk tak ramai. Ramai tak? Ada seorang. Rumah orang pencin dan duduk. Tapi ni dusun. Semua orang punya ni. Orang kampung nak main kebun pun tak boleh. Lari tengok macam bandar raya. Motosikal tak ada nak lalu. Anak sekolah daripada Taman Datuk Rasik nak hantar anak sekolah. Dulu kereta lawa-lawa lalu sini. Ini tak ada lagi ni kat Sungai Karang. Ini musim hujan kat gini. Kalau habis-habis ni teruk-teruk ni. Tengok ke atas dia tu. Ada orang mengadu pun ni. Pergi mengadu kat pejabat daerah ni. Kita defer kat tempat. Tempat nak cakap kepala gangster. Tak risau lepas dia sekali tak rembuk dia. Kata kita nak sekolah, nak sekolah pergi dusun, ambil durian, tanam pisang, kan? Jalan pintas lah. Jalan PLB. Jalan alternatif. Alternatif PLB, tak boleh. Kalau kata semua sana, jangan balik ke sini. Saya, IP saya ustaz, saya naik angin, saya tahan kan dari dia orang tak boleh jalan, saya pop-pop lagi. Biar saya seorang pun. Bukan kata kita something. Yalah. Tak ikut prosedur. Kita ada hak juga sebagai citizen.